Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kali ini saya akan mempersembahkan satu ilmu dari Nabi Khidir yang sangat langka sekali. Jadi ini adalah kosamnya Nabi Khidir. Sebelum saya melanjutkan tentang kosam ini, saya akan membicarakan tentang satu benda yang sangat diperlukan di dunia ini, yaitu air. Anda boleh saja tidak makan berhari-hari, tetapi kalau Anda tidak minum hanya berapa hari, 2 atau 3 hari, Anda akan mati. Dan tubuh kita juga sebagian besar terdiri dari air. Demikian juga dunia ini diciptakan sebagian besar dari air. Karena itu, manfaat air sangatlah dahsyat. Sedangkan kosam Nabi Khidir ini, apabila Anda ingin diluaskan rezekinya, ingin mendapatkan otak yang cemerlang, ide-ide yang dahsyat, hati yang tenang, tentram, damai, juga umur yang panjang, sehat, terhindar dari segala penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, baik medis maupun non-medis. Anda bisa bacakan ini di air, ya, dan Anda akan mendapatkan juga ilmu-ilmu laduni yang insya Allah datangnya langsung dari Allah. Jadi sebelum Anda membacakan kosam ini di air putih, Anda harus hentakkan kaki Anda. Jadi enggak usah keras-keras, hanya sebagai tanda saja, satu kali ya ke bumi atau ke lantai. Lalu Anda goyang ya gelas yang ada airnya. 3 kali gitu ya Anda goyang. Baru Anda bacakan kosamnya. Setelah itu Anda tiupkan, lalu Anda minum. Demikian juga, apabila Anda ingin mandi, Anda siapkan ya satu ember air. Jadi sebelum Anda bacakan seperti biasa, Anda hentakan ya tanda kaki Anda 1 kali ke lantai atau ke bumi. Lalu Anda goyangkan dengan tangan Anda air ya 3 kali ya. Setelah itu baru Anda bacakan kosamnya. Setelah itu Anda tiup, lalu Anda mandikan badan Anda. Kalau itu untuk mandi. Jadi di luar ya, di luar kamar mandi Anda membacanya. Setelah itu Anda akan merasakan hasil dan manfaat yang luar biasa. Kalau Anda ingin amalkan sehabis sholat fardu, silakan ya 3 kali tanpa Anda harus hentakkan kaki. Ya. Tapi yang bagus adalah tahan nafas Anda, ya. Bisa 3 kali langsung atau 1 kali 1 kali. Jadi ini yang harus Anda ingat, ya. Jadi kalau Anda membacanya sehabis sholat fardu, dibaca 3 kali, itu Anda harus menahan nafas. Bisa langsung 3 kali, ya, atau 1 kali tahan nafas keluar sampai 3 kali. Sedangkan fatihahnya, ya, tidak usah Anda tahan nafas. Ya, jadi untuk
untuk Nabi Khidir, ya, untuk Nabi Muhammad, Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jilani, Anda tidak perlu menahan nafas Al-Fatihahnya. Qasamnya, begitu Anda membaca qasamnya, sehabis sholat fardu harus tahan nafas. Oke guys, sedangkan amalannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita al-fatihahkan kepada ilah doti Nabi Muhammad SAW al-fatihah satu kali. Ila ruhi Nabi Khidir al-fatihah satu kali. Ila mujijati Nabi Khidir al-fatihah satu kali. Ila jasadi Nabi Khidir alaihissalam al-fatihah satu kali. Lalu ila hadroti Syekh Abdul Qadir Jani al-fatihah satu kali. Lalu dibaca qasamnya sebagai berikut. Urkut biritslik hazza muktasalun baridun wasarob. Dibaca 3 kali sebelum minum air atau sebelum mandi.